Nah, aku bakal kasih rekomendasi buat kalian nih yang lagi nyari lip balm, lip tint, atau juga lip gloss dalam satu produk aja nih. Buat kalian yang penasaran produknya apa, keep on watching! Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Dr. Anita Ang. Buat kalian yang nonton video ini, semoga kalian tetap dalam keadaan yang sehat dan tetap smart buat jalanin minggu ini. Nah, buat kalian yang gak perlu-perlu banget nih keluar rumah, tetap di rumah aja. Dan kalau kalian harus banget keluar rumah, tetap patuhin protokol kesehatan, tetap pakai masker, tetap cuci tangan, tetap jaga jarak, dan tetap jauhin kerumunan ya. Nah, kalian tahu nggak sih, akhir-akhir ini tuh lagi happening banget nih lip product yang multifungsi. Jadi bisa dijadiin lip balm, bisa dijadiin lip tint, atau juga dijadiin lip gloss. Nah, akhirnya aku nemuin satu produk yang benar-benar multifungsi nih. Jadi dia itu bisa melembabkan, dia bisa merawat bibir juga, dan gak bikin bibir kalian pecah-pecah. Dan ini dia nih produknya. Tada! Ini dia Magic Lip Gloss dari Nura by Reysha. Nah, jadi lip product ini tuh lagi banyak banget di review dan dipakai sama orang-orang karena memang beneran sebagus itu. Dan akhirnya aku memutuskan untuk mereview produk ini nih. Nah, sekarang aku bakal langsung kasih lihat aja nih bentuknya kayak gimana dan kalau diaplikasiin di bibir kayak gimana juga hasilnya. Jadi ini adalah salah satu produk yang multifungsi nih. Jadi yang kayak tadi aku udah bilang, bisa dijadiin sebagai lip balm, terus lip tint juga, bisa jadi lip gloss juga nih. Dan ini bentuknya bening kayak gini. Nah, aku bakalan langsung kasih lihat aja nih, dan aku swatch di tangan aku. Nah, meskipun ini warnanya pink, tapi kalian gak perlu takut, karena kalau kalian nanti udah aplikasiin di bibir kalian, dia warnanya bakal ngikutin warna bibir kalian nih. Ini hasil swatchnya ya. Nah, terus yang bikin bibir kalian itu lembab dan gak kering setelah pakai produk ini itu dikarenakan di dalam lip product ini ada kandungan sweet almond oil dan juga coconut oil nih yang memang bagus banget untuk melembabkan. Nah, terakhir ada kandungan kolagen yang benar-benar bagus juga untuk menutrisi dan merawat kulit bibir kamu. Nah, karena aku udah pakai lipstick, sekarang aku bakalan kasih contoh kalau produk ini dijadiin sebagai lip gloss. Jadi ini tinggal diaplikasiin aja di atas lip product kamu. Nah, ini aku udah selesai pakai, jadi kalian bisa lihat sendiri kalau lip gloss ini benar-benar nggak ngerubah warna lipstick kamu. Jadi kalian bisa pakai lipstick apapun, terus kalau kalian pengen pakai lip gloss tinggal dikasih aja deh di atasnya. Nah, sekarang aku bakal kasih contoh nih pengaplikasiannya kalau dijadiin lip balm atau lip tint, tapi sebelumnya aku bakal hapus dulu lipstick aku. Nah, ini aku udah hapus lipstick aku, sekarang aku bakal langsung aplikasiin aja Magic Lip Gloss ini di bibir aku. Nah, kalian bisa lihat nih aku udah selesai pakai di bibir aku dan ini tuh benar-benar lembab banget. Jadi ini benar-benar nyesuaiin sama warna bibir kalian ditambah ada efek glossy-nya dan benar-benar enak banget karena nggak bikin bibir kalian kering. Nah, dan yang nggak kalah penting nih, Magic Lip Gloss-nya Nura by Reysha tuh udah berbepom loh. Nah, sekian review aku hari ini. Aku bener-bener rekomendasiin banget produk ini buat kalian yang lagi cari lip product multifungsi nih. Bisa jadi lip balm, lip tint, dan juga lip gloss. Dan buat kalian yang pengen cari produk ini dan pengen punya produk ini, kalian bisa cek aja di sini. Nah, sekian review aku hari ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa buat like, komen, share, dan subscribe video ini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.